Assalamualaikum, saya Billy Saputra. Saya menjadi anggota tim Celebrity Football tahun 2018, hampir kurang lebih 3 tahun jalan ini. Senang sekali bisa bergabung bersama tim Celebrity. Sebenarnya jujur, semenjak saya masuk di entertain tuh saya nggak tahu ada yang namanya tim sepak bola Celebrity. Nah, pas saya taunya itu ketika saya punya acara di salah satu televisi, acara bola sama Bung Jebret. Tiba-tiba saya kayak main bola, dribble, terus ngesut-ngesut. Dan tanpa saya sadari, Bung Jebret mungkin ngevideoin saya, terus masuk ke grup Celebrity FC. Dari situ, video-video saya sempat viral ke akun-akun sepak bola. Dan gak lama kemudian saya tuh diajak sama tim Celebrity. Dan ketika saya masuk, oh ternyata teman-teman saya juga, teman-teman syuting juga. Astaga, saya baru tahu di situ. Nah, ini suatu kesempatan buat saya karena memang saya tuh dari dulu hobi banget sepak bola. Dan ketika saya dikasih kesempatan untuk masuk ke tim Celebrity Football, akhirnya saya bergabung dan senang sekali gitu loh. Bisa, bisa mengeluarkan hobi yang terpendam gitu. Dulu waktu kecil setiap hari udah pasti main bola. Zaman SD main bola, di sekolahan, pulang di kampung main bola. SMP sama sebaliknya. SMA sama juga, ketika di sekolah main hampir setiap hari, di kampung juga main, masih di daerah juga main. Kalau nggak salah saya sempat inget ya, waktu zaman SMP saya main di tim kampung gitu. Tiba-tiba ada salah satu orang yang nawarin saya untuk masuk SSB. Saya tuh waktu itu diajakin masuk SSB, disuruh beli sepatu bola. Zaman itu sepatu bola itu 25.000. Keluarga saya memang keluarga yang nggak, bisa dibilang nggak berkecukupan ya. Zaman 25.000 zaman itu tuh wah sangat-sangat besar sekali. Akhirnya diurungkan niatnya karena memang mungkin pas orang lihat saya main bola dia tertarik, karena saya waktu itu main cukup lumayan, kalau menurut saya lumayan bagus, kalau diasah lagi tambah bagus. Nah, ketika saya disuruh beli sepatu, saya nggak punya uang waktu itu. Keluarga saya sempat minta sama bokap beliin sepatu, karena bokap nggak punya duit ya. Saya akhirnya udah, saya nggak latihan, saya cuma main di kampung sama di sekolahan. Nah, memang hobi saya tuh sepak bola, berenang. Yang paling prioritasin sepak bola. Terus singkat cerita, ya ketika saya masuk di entertain 8 tahun, hobi saya itu terpendam. Saya tidak bisa meluarkan keahlian saya di dalam sepak bola. Nah, ketika di tahun 2018, alhamdulillah saya bergabung gitu, bisa meluangkan waktu untuk olahraga sepak bola. Mungkin karena kondisi lagi pandemik, perkembangan sepak bola ya kalau bisa dibilang belum terlihat lagi, karena udah hampir beberapa tahun, setahun lebih ya, persepak bola di Indonesia ini vakum, sangat disayangkan sekali. Saya ini pecinta sepak bola dari luar, bahkan dari dalam negeri. Saya senang banget kalau ketika lihat orang-orang main bola, apalagi klub-klub Indonesia, klub-klub luar main bola tuh saya senang banget, saya sering nonton gitu loh. Saya sering datang ke lokasi, ke lokasi pertandingan gitu. Klub mana aja? Klub, khususnya klub dalam negeri ya. Kalau luar negeri saya belum pernah melihat secara langsung main sepak bola, nonton sepak bola. Jadi mudah-mudahan buat sepak bola Indonesia, persepak bola Indonesia maju terus, semakin berkembang, dan insya Allah sebentar lagi persepakan, dan insya Allah sebentar lagi sepak bola Indonesia akan bergulir lagi. Ya, doain buat pecinta sepak bola, mudah-mudahan dikasih kelancaran buat pesepak bola Indonesia. Khususnya buat tim-tim Celebrity juga, ya mudah-mudahan gak ada pandemik seperti ini lagi, biar kita bisa leluasa lagi mainnya, bisa silaturahmi lagi sama teman-teman gitu. Satu, dari dulu Barcelona. Kenapa gue suka? Karena ada, ya semua pemainnya sih gue suka, tapi salah satunya ya ada Messi. Karena gue gak ngerti sama dia punya jin apa gitu loh di kakinya. Karena
dia tuh lihai untuk dribble bola, untuk capping-cappingnya. Dan sebenarnya sih teknik saya itu teknik Cristiano Ronaldo. Saya juga suka Cristiano Ronaldo, tapi saya kurang begitu suka, mohon maaf, klubnya kurang begitu suka, tapi saya suka klub Barcelona. Pemain-pemain luar negeri, Messi sama Cristiano Ronaldo. Tim dalam negeri, semua tim dalam negeri sebenarnya satu, disuruh milih susah karena saya suka semua gitu. Favorit semua saya suka, dari Persija, dari Persib, Persipura, Arema Malang, pokoknya semua klub-klub Indonesia saya suka karena saya mendukung persepak bola Indonesia gitu. Oh pernah, waktu itu kita tur kemana sih, Kang Jul? Waktu itu aku tur kemana ya? Daerah-daerah mana ya? Luar kota? Pernah kemana kita? Karawang? Oh pernah. Ah? Waktu itu saya pernah tur bersama tim Celebrity FC tuh ke Karawang. Ke Karawang, Serpong, Bekasi. Ya lumayan lah walaupun nggak begitu jauh-jauh banget ya. Yang penting udah tur lah ya. Saya suka sama teman-teman Celebrity FC hampir semuanya, tapi saya nggak suka sama salah satu pemain bola yang mau pansos sama teman-teman Celebrity FC, yang mungkin pengen terkenal juga sama teman-teman Celebrity, yang nggak diundang sebenarnya tiba-tiba masuk, yaitu Kev Hamka. Yang paling ngeselin yang jahil. Yang jahil siapa ya? Yang jahil siapa? Nggak ada yang jahil ah. Mungkin seru-seru semua kali anak-anak, seru. Kalau paling jahil nggak ada. Bercanda-canda mah semuanya bercanda lah. Yang paling bohong, Hamka Hamzah. Yang bukan galau yang pilih Saputra dia sendiri. Main bola di lapangan, pikirannya kemana. Bang Billy kalau dikasih kesempatan untuk menjadi ketua PSSI, apa yang? Ketua PSSI? Ah, saya mah ngikut-ngikut aja lah. Saya mah nggak mau jadi ketua. Takut salah saya mah. Kalau tuh saya tuh... Saya tuh tipe orang nggak bisa menjadi pemimpin dalam sepak bola karena sangat riskan gitu loh. Kalau saya tuh pengennya ikut sebagai apa ya, peserta aja lah gitu. Kayak waktu itu saya ditunjuk sama teman-teman Celebrity FC untuk menjadi bagian apa gitu. Saya bilang sama teman-teman, ya saya emang ikut-ikut aja lah, takutnya salah-salah. Saya nggak mau ada permasalahan gitu sih. Apalagi menjadi ketua PSSI, aduh tugasnya berat mungkin kali ya. Belum sanggup sih, belum bisa lah, jujur belum bisa. Bola. Bola. Hah? Film itu ya? Marvel. Spanyol lah. Nggak, dulu nggak suka main games gua. FIFA tau? PES itu apa ya? FIFA kali ya? Oke, thank you.